Para hadirin sekalian Allah muliakan, talun nikah sekalian beringati lahirun Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kados makolai sumasat mungkin dengan pernah dari pensohabat Abu Bakar man anfaqol dirhaman di maulidin Nabi Sallallahu Wasallam karena rupiki bin jannah sinten tiyang puluh sedekah sadirham kanggo ngringati lahire Kanjeng Nabi karena rupiki bin jannah. Monggo tiyang iku dadi kancane sahabat Abu Bakar wonten swarga. Di sini turun sodako mulanya alas yang jumbo tiang desa yang menemukan gawe tumpeng kuwa-kuwa di cendang lo kenapun dari itu urunan biro urunan mana ngarang waktu itu si sakep bisa pokok urun mana aja mulanya lebih kami sahabat Abu Bakar kalau mau sinten tiyang puluh sedekah sadirham kanggo ngringati lahire Kanjeng Nabi mongko bisa dadi kancane sumangga krana napa Abu Bakar niku sedaya kekayaane sedaya harta bendane niku diserahkan datang Kanjeng Nabi saperlu kanggo nerjuwarno agung-agungipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang baik lagi janji yang belum sadako kanggo lahire Kanjeng Nabi bisa jadi kanca kudus aku. Terus sahabat Umar wedawuh man anjama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad akhiran Islam sawu ngguna kelahiran di Kanjeng Nabi mongko wong itu termasuk murid-murid agamane Gusti Allah. Itu terusnya Sayyidina Umar bisa mengenai pendiki urutan atau kamu murid-murid aku mali sahabat Usman Mujiko man alfa qadir rahman li kiraati maulidin Nabi sallallahu wasallam pakai nama Sayyidah wakata dan terimu akune sinten tiyang purun sedako sadiran kanggo maos maulide Kanjeng Nabi tiyang iku sami nderekaken melo perang badan perang akune dadi sedako kanggo kelairan Nabi niku sami kali melo jihad grup sami. Terus nanti Sidina Ali mendiko man al-dhamma maulidan Nabi sallallahu wasallam la yahrutu nabi nabiya ilan dirina. Dari Sidina Ali yang dipunya turun aku melahirkan Nabi membagian itu bukan nanti-nanti bukan kerja-kerja kecuali wabori iman. Jadi tantangannya tiang itu yang belum
Itu kan makolai sahaja, itu kafis. Bila sebenarnya jenazah itu mungkin kesumpah, yang berangkat di sahaja itu kesumpah. Nah, terhubungi sahaja apa itu kan makolai, itu kafis. Beginilah. Tapi sama kata-kata itu nuriti sopo. Nuriti tajam lati. Abu Bakar, Umar, Utsman, Cengkina, Nibuti. Malah kali itu taruh tadi nanti. Lo harus bikin masalah, itu nanti. Tapi kalau tadi nanti, saya betul yakin. Soalnya kata-kata itu lumbulin di sopo. Lepas dan lumbulin di tanya, masih benar. Mulai dari kaya, tanya-tanya itu biara itu dipanggung sasa. Setelah dini Allah dari, menurutkan sasa biara itu. Tengah lho. Katakan kita mimpi. Itulah makolah, benar makolah ini. Sohabat-sahabat, umat, rumah alih, termasuk nengarani baru asal, jauhi sohabat. Itu makolah, itu hadis. Jelas, tapi pertanyaan ini, sohabat-sahabat itu murid di soko. Kedua penulis dengan yang masih lalu kalau dengan pemahami dan itu benar malah sahabat setawan ini paling cipet dari yang tanya betul itu benar kalau sahabat akan ikut ilmu ini ya sahabat tanya mati. Dulu-dulu, jadi nama pelajaran ketahui hati cipta dari bersama kata-kata itu mesti benar. Mergo ilmu lesa kata-kata ini kita bukan nabi. Mergo guru dia tanya nabi. Dulu-dulu, para hari selain yang tahu lombol diadakan, salah jenipun kelahiran di Kanjeng Nabi. Sendiri kalau tak telepon santri putra makhluk sing pertama kali diciptakno dening Allah niku napa? Biyen dhisik santri putri iso jawab. Saiki santri putra iso jawab ta ora? Makhluk sing pertama kali diciptakno dening Gusti Allah niku napa? Nurun aman perkis napa? Seratus berarti ya santri putri ya pinter, santri putra ya pinter. Jadi makhluk sing pertama kali sing diciptakno dening Allah niku nur Muhammad. Tenggene berjadi
Alhamdulillahilladzi iftataha hadzal wujud bin nuril muhammadi akhirillah utrawu. Itu berapa, Rek? Sangsiru di bapak. Ya, berjanji apa? Benda apa? Jurunya apa? Ibriti apa? Alfiyah? Quran? Nah, itu berapa lagi lah. Ya, belum dong. Jadi, begini berjanji lah. Terus disarai nanti kita pelajari tersebut. Jadi alhamdulillah di kita takkan dari wujud. Jadi Allah melalui ini taklah sewujud diri Yuli Muhammad di Bunyur Muhammad. Itu ya kan? Cerewe Gusti Allah niku nyatesaken langit bumi saiki niku Gusti Allah niku nyiptakno Nur Muhammad. Nah, Allah nyiptakno Nur Muhammad niku ngeten. Gusti Allah niku mundhut saking nuri bumi namine Nur Muhammad. Nah, nurulah ini kaya Gusti Allah dibunuh sakit. Dibunuh sakit. Terus menurut ketika ini kaya Gusti Allah umum rumah. Akhirnya wujud namanya Nur Muhammad. Itu umat dan tak jaga itu ada. Nah, oleh nikahmu itu sejarahnya yang terlalu bumi itu dikongsi nakal bisa nanti kajaknya setan ayu tahu. Jadi nikahmu Nur Muhammad itu tak turunnya oleh langit bumi itu ya tanggal pertama di sini itu jarai sekitar 10 tahun Nur Muhammad di Solo baru dari di luar langit bumi. Dan terus sama ini Gusti Allah dari Nur Muhammad itu pertama dibanyakan gini sampai atas mandor diboleh terjadi usaha arus Nur Muhammad itu lagi Gusti Allah minta menanti. Nah, waktu Gusti Allah minta menanti adon Nur Muhammad itu diseret terjadi kebetul nanti adon. Nah, mulai orang malaikat itu sujud kalian Nabi Adam itu terbani hormat berbani terbani berbani terbani berbani Nabi Adam itu kan kan berbani lalu orang malaikat sani suci berhati. Jadi bukannya malaikat itu hormati Nabi Adam itu hormati atau Nur Muhammad. Mereka kata-kata itu salah paham. Dapat putus kebenaran biasa untuk isi kebenaran biasa itu loh Allah Nur Muhammad. Atau tak sihat, 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 sihat. Dulu ini Nur Muhammad. Gitu. Nah, sama gemetan Gusti Allah itu dari ibu awan. Ibu awan itu diciptakno alian Allah itu serta tulang rusuk Nabi Adam. Kan Yusuf aku kan perjalanan itu diciptakan karena awan misalnya itu diciptakan
saya alih-alih malu di jalan-jalan kami berdina di perbelak-belak Dewa jalan dulu di Dewa kita cepat lagi ya Tuhan untuk janji dengan itu. Nah, terus di jalan-jalan datang wajan Ibu Tawa si Nur Muhammad itu atau pindah nanti berapa tetapi pelanggungnya berbuatan jenis monafisis dan mantan baca monafisis Nur Muhammad itu juga dibaca sendiri monafisis lah terus mantan-mantan pindah malik minal mutahirati ila mutahirati min karimi ila karimi jadi Nur Muhammad itu kami berbeda di titik nolong wajah sing suci pindah nolong wajah sing suci di titik nolong wajah sing lanang sing mulia terus dipindah dengan gini mulai sehingga bicara tambangan ini jelas bahwa kecil solita terus mengatakan dipindah dengan gini mulai solita oleh orang yang sing soleh terus dipindah mali dan gini mulai orang yang sing soleh jelas mengatakan butuh orang sing sing rondo ya tak soleh, ya tak solita, ya tolak-tolak lah pokoknya isu kamu pilih, itu kecenang dulu kamu pilih kembaran orang mulai juga ya oleh gue berlian ya waktu sama gue berlian itu kecenang nang gue pasang, ya tak coba coba pasang terus pindah-pindah terus akhirnya tenggene ramane Kanjeng Nabi wiwitipun Sayyid Abdullah dipindah Nur Muhammad tenggene Sayyid Abdullah mantan-mantan dipindah mana tenggene ibune wiwitipun Sayyidah Aminah Nur Muhammad itu lancur tenggene napa ibu Sayyidina Sayyidina Aminah akhirnya fa'ah rojeru ila dunia sama ibu Sayyidina Aminah akhirnya yang dikati itu lahir buatan dunia demikianlah jadi sosok Nur Muhammad itu mau bila nih napa sosok hasil pernikahan Nurullah alir Nur Muhammad itu melahirkan Adam paham ya? Jadi sangka perkawinan Nurullah kalian Nur Muhammad itu melahirkan Adam. Mulai nopo tauhid karo Islam itu muncul sapa kalimah loro. Yaitu kalimah Allah kalian kalimah Muhammad langsung ke rasanya kalimah Allah ini pun betul namanya Tauhid serta rasanya kalimah Muhammad betul namanya Islam ini udah jadi kita alam panjang soalnya Nahumawan itu diasak-sake Nur Muhammad jadi orang iman yang berkata Nur Muhammad
mukjizat karoma risake nur Muhammad. Jadi orang mulia itu diperkat nur Muhammad. Nah, muka-muka bawah ulangan penyelesaian saya menikah wih, kecipratan Nur Muhammad sehingga ditumpari selama wilujud kuatan dunia dulu di akhirat Allahumma amin. Pemikir bahwa di kasatan belasan bahkan muka-muka wajah gunalah masyarakat pasti tetap doa ya belahan terakhir Nabi Mustafa Muhammad Desa Sendak Al-Fatihah Allah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iya Rabbaya Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sajadatil asli muhadati Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.